Halo, assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel saya. Kali ini saya ingin mereview sebuah motor yang cukup legendaris di zamannya, sangat badak, yaitu Honda Supra X125R tahun 2010 karburator. Nah, ini dia teman-teman unitnya. Jadi ini adalah Supra X125R tahun 2010 karburator. Jadi bisa kita lihat ya, untuk Supra X yang satu ini sudah facelift ya. Jadi lampunya sudah ngotak dan meruncing seperti ini ya, berbeda dengan yang Supra X yang pas awal lahir di tahun 2005. Dia lampunya membulat, tapi yang ini sudah meruncing. Dan apa, untuk warna shock depannya sudah hitam, yang awalnya silver gitu teman-teman. Dan ada beberapa improvement ya, dari setelah yang pas lahir awal, karena Supra X125 itu lahir di tahun 2005 dan sampai sekarang masih ada yang ejeksi yang facelift terakhir. Jadi menurut kami ini adalah Supra X125 yang benar-benar timeless dan kokoh teman-teman. Dan selanjutnya kita akan berbicara, mengulas sedikit mengenai mesinnya teman-teman. Jadi mesinnya ini masih sama dengan yang keluaran tahun 2005, yaitu 125cc SOHC 4 tak teman-teman, dengan tenaga 9,4 horsepower dengan sistem pembakaran karburator, yaitu dengan memiliki transmisi 4 percepatan dengan karakter giginya yang sangat panjang-panjang ya teman-teman, untuk Supra X125 ini. Dan untuk karakter mesin yang lumayan halus ya untuk Supra X125 yang satu ini. Kemudian teman-teman, berdasarkan hasil beberapa review dari teman-teman review yang lain, bahwa motor ini adalah motor yang ya bisa dikatakan tenaganya cukupan lah, cukupan, kurang bisa mendekati kurang bertenaga ya. Akan tetapi untuk napasnya tiap giginya itu panjang-panjang sekali teman-teman. Kemudian bahkan kalau misalkan di gigi 2 ya atau gigi 1 itu, kalau misalkan kita kurang smooth pada saat ngelepas tuas transmisi yang di bawahnya, itu biasanya nyendal-nyendal gitu teman-teman. Nah, inilah Supra X yang sangat-sangat berkarakter ya teman-teman, berbeda dengan Supra X yang sebelum-sebelumnya, kemudian dibandingkan yang sekarang juga berbeda. Tapi menurut kami ini adalah sekali lagi Supra X yang benar-benar badak teman-teman. Kita akan berbicara mengenai segi desain ya teman-teman. Seperti yang sudah dibahas saya di awal, bahwa ini yang pertama tadi sudah terlihat di lampunya. Kemudian ini di blok mesinnya sekarang sudah berwarna hitam. Dan apa, untuk bannya ini kebetulan sudah diganti ya oleh teman saya, berukuran 70-90. Selanjutnya untuk posisi samping sayapnya ini sudah meruncing-meruncing. Dan kemudian untuk swing armnya warnanya sudah hitam. Kemudian untuk knalpotnya sekarang sudah benar-benar sporty di tahun 2010, berbeda dengan yang sebelumnya menganut ke edisi sebelumnya, bahkan menyamai dengan Kirana dan Karisma ya. Kalau yang ini benar-benar dia sudah sporty dan sudah berubah total ya teman-teman. Nah, kemudian ini untuk tampilan dari depannya. Di depannya ada lampu halis, lampu senja ya khusus, tapi ini teman saya sudah diganti, ditambahin untuk modifikasi di bagian lampunya yang LED. Dan ini benar-benar cakep teman-teman kalau di malam hari. Dan sebenarnya ini teman saya sudah beberapa kali melakukan restorasi ya, salah satunya itu melakukan repaint di bagian bodi-bodinya, kemudian apa, di bagian joknya ini sudah direstorasi ulang, sehingga ini benar-benar terlihat kembali muda kembali ya, meskipun kalau dari segi usia ini sudah menginjak di 13 tahun ya teman-teman.
Dan kemudian selain melakukan repaint di posisi dock atau body-bodinya, teman saya juga melakukan repaint di posisi pelek ya, dengan melakukan warna gold, kemudian pemindahan stripping dari mulai pemindahan yang awal itu strippingnya itu di bawah huruf R itu yang tengah ya, kemudian dipindahkan ke belakang. Dan kemudian kita akan berbicara kelebihan dan kurangan teman-teman untuk Supra X125R tahun 2010 ini. Untuk kelebihannya yang pertama tentu saja yang sudah disebutkan tadi di depan oleh saya, bahwa ini memiliki napas mesin yang sangat panjang ya, napas gigi yang sangat panjang. Selanjutnya yang kedua, untuk urusan konsumsi bahan bakar, ini untuk di kelasnya ya 125cc ini bisa dikatakan cukup irit ya teman-teman untuk di kelasnya. Kemudian untuk suspensinya ini benar-benar juga dikatakan cukup nyaman ya teman-teman, dibanding dengan sepeda motor sekelasnya teman-teman. Dan karena ini bersistem pembakaran karburator, tentunya ini benar-benar sepeda motor yang sangat reliable ya, daripada dibandingkan dengan saudaranya yang menggunakan sistem pengapian PJMFI atau injeksi teman-teman. Kemudian untuk kelebihannya yang terakhir, yaitu harga jualnya tentunya teman-teman, yaitu harga jualnya yang tetap stabil. Maka dari itu ini merupakan salah satu referensi bagi teman-teman yang ingin membeli sepeda motor tua berkualitas dan sangat bandel teman-teman. Kemudian yang selanjutnya kita akan berbicara kekurangannya teman-teman. Untuk kekurangan yang pertama, untuk bodi sepeda motor ini terkesan longgar-longgar ya, apalagi sudah berusia cukup lama. Maka dari itu akan terasa bergetar-getar ya teman-teman di bodinya, apalagi dengan keadaan nanti kalau misalkan kita dalam keadaan RPM tinggi teman-teman. Kemudian untuk kekurangan yang kedua, seperti yang sudah dikatakan oleh saya tadi di awal ya, jadi motor ini meskipun mesinnya halus tetapi kurang bertenaga ya, apalagi misalkan di keadaan kontur jalan yang sedikit menanjak. Maka dari itu diperlukan skill dan kemampuan dari rider untuk menciptakan sebuah momentum sehingga nanti kalau misalkan ditanjakan dia tetap safety dan aman teman-teman. Nah yang selanjutnya, kekurangan yang selanjutnya adalah kalau misalkan teman-teman memiliki sepeda motor ini dan joknya masih original ya, untuk tahun 2010 ini terkesan kalau lama kelamaan dia akan licin teman-teman. Nah kebetulan untuk teman saya ini dia sudah menggunakan kulit jok yang baru sehingga lebih nyaman dikendarai teman-teman. Nah itu tadi teman-teman untuk review singkat mengenai Supra X125R yang sistem karburator ini yang tahun 2010 ini sudah saya jelaskan di awal untuk kelebihan dan kekurangannya juga. Jadi kesimpulannya, ini adalah sebuah sepeda motor yang bisa jadi pertimbangan untuk teman-teman yang ingin memiliki sepeda motor mortuba atau motor tua bagus ya teman-teman. Jadi ini bisa jadi sebuah referensi, dan sekali lagi ini adalah motor yang memiliki purna jual yang sangat cukup bagus ya teman, meskipun di usia sekarang yang sudah menginjak 13 tahun. Nah sekian untuk video dari saya. Jadi sekali lagi, apapun motornya tetap dirawat teman-teman biar tetap safety dan aman untuk kita kendarai. Jadi segitu aja teman-teman untuk video kali ini. Sekali lagi ya, saya ucapkan terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai selesai. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman untuk terus mendukung channel saya untuk bisa terus berkembang teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas semua partisipasinya. Sekian dari saya, jangan lupa jaga kesehatan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Used to find out in seas. We said love.
Yes, I am happy.